dalam sebagai perkara kuburan kiamat akhirat tergantung iman kepada besarnya. Petang atau petang kuburan kepada besarnya tergantung iman apa. Berat atau berat timbangan amal kepada besarnya tergantung iman. Ruwet atau ruwet urusan kepada besarnya mati tergantung iman. Bahkan ulama ada makin tepati dan kiamat mereka bikin nanti berobu tapi sesuai dia tergantung iman masing-masing baru semetelah tete mereka semeter baru 2 meter baru 10 meter baru 1 kilo baru sepanjang mata mereka tete juga bisa kan pagi menuju suarga lebar nampak pun tergantung iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, saya sangat batan kaula amul jaki bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Habib Abdul Rahman Muhammad As-Segaf. Saya sangat abtina amul jahat. Tak ketinggalan dak ketamu undangan kita esat malam mangken Fadilatul Mukarram Ki Haji Muhibbillah sedari Pasuruan. Saya insyaAllah bakal menyusul dak kadin tok tempat. Saya sangat batan kaula amul jahat. Selain semulja Fadilatul Mukarram Ki Haji Abdullah Khan Tabrani juga insyaAllah bakal menyusul dekat untuk tempat. Saya sangat betul kaula amul jahaki setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat. Tak ketinggalan Bapak Kepala Desa Ler Kunung serta Bapak Kepala Desa Kelapayan beserta setajah perangkat epon setaja jajaran takmir Masjid Al-Kausar serta panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj. Saya sangat betan kaula amul jahaki para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at. Saya sangat abtina amul jahaki alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi taka peka pocian ban syukur selalu keator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas setaja nikmat si empuan dianugerahkan dak kita bersama esar ngakin kalaban pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurah limpahkan dak keharibaan junjungan kita bersama baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat serta pengikut sampai hari kiamat. Nyereng iawal pamator ka dinto langkong timen ten kuraban pancen dengan padengar pada doa da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar setaja bernan ibadah ban kebakusan ten kuraban pancen dengan siapangki ban alengki kompak ilm jalan kebakusan ka dinto etrema kalaban sampurna sarang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga setaja kegiatan emal mangkian ka dinto tetia jalan-jalan kecemparan tetia jalan-jalan keselamatan sebekal ekol liatan kulaban pancenengan senak potoan mulai odi nang tunya kantos paki di akhirat selalu asampung dak mulja na pangkat kajing nepi para aulia, para ulama, para syuhada selalu epa kompak ilm tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan ibadah dan kebagusan
sampai akhiratan kulaban pancenengan sekeje bekal apangkia ban alengkia akumpul senak potoan sarang kajeng nabi esorkan Allah paki amin. Allahumma para teretan sangat batan kaulamul jakin abtina berdiri yajuna pancenengan sekeje kalaban apak tadua amanah sepertama pak kontormator menyampaikan sepatah dua patah kalimah mengatasnamakan sedaya takmir masjid Eka Dintok tempat beserta panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj. Tentunya sepertama tadak kelima si paling pantas selain motor sekelangkung setadak betes dek para hadirin para undangan siampun bisa menghadiri kegiatan pelataran Masjid Al-Kawthar saat malam bangkian juga utama pun dek para habaib para masyayikh siampun meluangkan waktunya sehingga bisa kumpul sarung dan kulaban pancenengan dalam peringatan malam bangkian juga tak ketinggalan dek setaja para tetangga tetangga na masjid para masyarakat di sadar kunung siampun aparing dukungan dalam bentuk penapa abisaus sehingga acara Isra Mi'raj saat malam mangkin terlaksana sebagaimana mestinya terlaksana seperti siampun kita harapkan bersama tantona tadak sebisa ya torakin dak para pancenengan sebagai balasan kecuali cuncungan tanang dak ke Allah subhanahu wa ta'ala doa dan pengharap malar mantar pancenengan sedaja siampun menampakkan kegiatan mendukung dalam bentuk penapa abisaos paring bebalesan serangkong sampurna paki sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala seteja oleh barokana masjid lancar masuk di suarga senak potoan amin. Allahumma sebanyak kecukan mengatasnamakan seteja jajaran panitia pelaksana esat malam mangkin nyon sepura setadak betesah tantona kami sebagai manusia biasa dalam acara pelaksanaan atau peringatan Isra Mi'raj malam mangkin ki banyak kekurangan baik kadin toktor ator pemator sekatikan tok badan pepangkian pelengkian secukan katikan tok badan nyohon sepor setadak batas manar mantar kadin tok termasuk perkara sebisa dimaklumi ban emafumi sarang dan kula ban pancen dengan setaja kemudian juga seterakhir ban sepaling penting tantona setaja panitia pelaksana para sepo ban jajaran takmir masjid Eka Dintok tempat nyokon kegetian ban dukungan bannya cuma imanem mangkin bisaos tapi selanjutnya kegiatan-kegiatan seberkaitan dengan masjid Al-Kawthar dalam bentuk penapa bisaos nyohon sompengan ban sampungan doa malar mantar masjid Ka Dintok termasuk masjid seselalu epram mekalaban ibadah epram mekalaban tikir epram mekalaban wiritan epram mekalaban kebakusan epram mekalaban ilmu sehingga manfaat seingketan kulaban pancenengan terus senak potoan bisa melanjutkan amanah Ka Dintok teti manusia-manusia saya bisa ngesen kegiatan bagus di masjid akati atur saya ada pola teti tompan ku lebih sampean pagi menuju suarga senak potoan amin. Allahumma para teretan sangat badan kaulah amul jahkin kemudian semerdua tantona dan kulaban pancenan lampon sepentahun memperingati kegiatan Isra Mi'raj Ka Dintok kelaban secara ringkes pemator banyak kulabi sampean kita oneng pernah pakai kata Isra Mi'raj Ka Dintok Isra Mi'raj arupa akin perjalanan mulja undangan mulja setak toman bisa ekolle manusia pesir asaus mulai Nabi Adam sampai pagi hari kiamat ada sebisa alaksan akin perjalanan akati perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam emulain dari Makkatul Mukarramah sekocak Masjidil Haram kajeng nepi rabin teluk malaikat Jibril Mikail
ban malaikat senomor teluk khilaf ulama bada siata buakin malaikat Azrail bada siata buakin malaikat Israfil kajeng Nabi pamios ngastanen sitong tompan dari surga seiko cak burok epa berangkat sarang malaikat Jibril dari masjid Mekah ada ke barak dajah nyerang ambu empat tempat sepertama nang kampung sebanyak kormana kajeng Nabi asalat dua rakaat senomor dua eka pungkaan raja senomor telo ekunong senomor empat tempat kelahiran sepertama kak pungkaan kampung sebanyak kak pungkaan kormana kadinto ternyata kampung Madinah kajeng Nabi asalat dua rakaat berangkat pole dek kajuan raja ternyata kento tempat peristirahatan Nabi Musa alaihissalam waktu ajuangakin agama Islam tabang sarang Fir'aun dapada semertelok gunung sekocak gunung Tursainin tempat Nabi Musa panggil sarang Allah untuk paringin dedabuan-dedabuan semuljah ambu senomor empat kajeng Nabi asalat pole ternyata kadintok kelahiran tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dapada Masjidil Aqsa kajeng Nabi mangki orang laki je banyak sampun Masjidil Aqsa kentok penuh malaikat Jibril adan malaikat Jibril akamat pas kajeng Nabi tarik kada epakon ngimamin asarat dua rakaat peser apa reng-reng sebanyak kadintok dabuna para ulama ternyata setuju para ambia setuju para utusan setoman yutus lamba sarang Allah epodi polebi pangeran kangkui nyambut kajeng Nabi nang Masjidil Aqsa malar mantar kulabi sampian oleh syafaat kajeng Nabi paki amin Allahumma pon nek sekocak perjalanan Isra kajeng Nabi lanjut ke atas ayatin sarang Allah untuk melanjutkan perjalanan benar dari masjid ke masjid tapi dari langit dari bumi ke langit Allah subhanahu wa ta'ala agar tuan langit kadintok badalah bang abu pintu gerbang langit kentok lorus sarang Masjidil Aqsa bada antena epatoron sarang Allah kajeng Nabi nengka anta kentok seajalan totok lekas nang langit pertama kajeng Nabi apangki sarang Nabi Adam alaihissalam langit nomor dua apangki sarang Nabi Isa ben Nabi Yahya langit nomor teluk apangki sarang Nabi Yusuf alaihissalam saya nomor empat apangki sarang Nabi Idris saya nomor lima apangki sarang Nabi Harun saya nomor enam apangki sarang Nabi Musa tingkat langit sepaling atas apangki sarang Nabi Ibrahim alaihissalam dabuna kajeng Nabi ini kebanyak cerita apa namun kulamun tuda situng Nabi Ibrahim ternyata faiza huwa musnidun zahrahu ilal baitil ma'mur ternyata Nabi Ibrahim keintok nyandar de ka'bah langit kapeng petok Allahumma salli ala Muhammad langit kapeng petok pada ka'bah tapi ka'bah na malaikat bun masjid raja langit kapeng petok tempat malaikat kajeng Nabi adabu benar kentok saya masuk de masjid ben ka'bah kadintok petong puluh ibu malaikat benar masjid Kautsar berempat saya masuk benar ya Allahumma salli ala Muhammad tempat apa banyak ulama adabu tempat orang mati Islam pak orang mun mati Islam mari tanyakin bi malaikat mungkar nakir etekuk lek erane ka etarek eki ke atas mon orang bagus mati husnul khatimah abuka la bang langit ya terbi malaikat malaikat tingkatan langit malaikat pertama ngater de langit merdua merdua ngater de langit mertelo mertelo ngater langit empat ekawal bi malaikat lebih bunga etempeng bi ngater mantan anyar sebutnya mana arif fulan ibn fulan si ahli ibadah ahli bajam ahli sedekah iarak pada mantan anyar sampai dia pada tingkat kapeng petok dek masjid malaikat dek kak benar malaikat
ala kunape kaisa e pajengakin pole bi malaikat langi ka pengpetto mayit semate islam e pajengakin bi tretana nang ler kunong tatangkin ler kunong e pajengakin pole bi malaikat yattas amilyaran malaikat apa jengakin malar manter tepada ten kula ban pancenengan sateja amin Allahumma. Tapi mon orang kafir ahli maksiat fasik sampai ke bebetana nyambi tu sakilo atopet eta kula era bi malaikat eki be ke atas kilo de pak kelangi pertama bi Allah sentak pak japaneng ke katang langi aji sampai mati lu abajang aji sampai mati mabuk aji sampai mati ataruan aji sampai mati ngatua jam aji sampai mati azina kilo atopet jatuh motor entang langi rutuhu ila sijin tambu akin da penjara ebe bener bumi kapeng petok neka orang mun mati kafir mati fasik mati maksiat lo ibu kain labang nang atas langi esabak nang sijin ekepe bi bumi pak ekesel bi tanah elamain marda ekerem kokos abau besek sampai rosong kentok patang pasok kanan kiri terus sampai kiamat ada istirahat dan teka semenit na'udzubillah malar mantar kulabik sampian pada selamat amin Allahumma bong totok lekas kajeng nepi sampun dapat ada tingkat petok ini kiki yetin ke atas malaikat Jibril tak bisa ada tingkat merbelu kajeng nepi yetin dapat ada merbelu nah pemerbelu citung kenangan seikotnya Sidratul Muntaha Allah andi kapungkan nang tingkat merbelu abentuk bukol daun aja raja ekrobung bi malaikat atikir awirit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap malaikat awirit daun Sidratul Muntaha ni kabawaba merah biru kuning setiap malaikat ngelengleng akripung ajutan malaikat dah kapungkan ke adinto ngelocor sedaja bernana permata memeran enten virus jemerut dan semacam maka ngereng-ngereng kunong mau lebur seloong ke tingkat belu pak banyak si asli Allahumma salli ala Muhammad nika Sidratul Muntaha Allah subhanahu wa ta'ala nyetin kajeng nabi tingkat mersanga nah pemersanga Allahul Mahfud Allah andi malaikat abentuk papan abentuk pulpen pada ulama Imam Az-Zurqani nang kita pada buakin pada pamangki saya ada buakin selekor biki pada saya ada buakin sebelas pada saya ada buakin petok pada saya ada buakin situng noles napa ni kalamba noles bismillahirrahmanirrahim petong atau setahun lo buak ini pertama saya tulis san Allah takon noles toles kalam penyata saya toles pengiran bismillahirrahmanirrahim toles bismillah petong atau setahun lo buak buak lamba sebelum berangit lamba sebelum berdebume nega mereka tingkat sangat ini kalau noles bismillah petong atau setahun bukan berguna Al-Habib Abdul Rahman Umar Rattas ada buatin orang yang saya diwilih bismillah menitai bagi Allah esak orang berusaha esak operat betong atau setahun Allah bersama Allah Muhammad banyak yang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bernoleh setelah ke pasti saya terjadi nengor nambala banjir kuno mertu nake bine mate hendi ngantok senang sosah untung atau eskapin tidak bersama sampai Isra mengkini katolis Masjid Al-Qadar memperingati Isra laki berapa senyapkan sehati berapa sehati teror berapa binyak berapa sehingga dengakin berapa sehingga tok berapa atau boleh setiap bersama pahala bersebadan kau nak menjakin berapa ada tingkat bersepuluh kajian lebih berapa nah aku tingkat bersepuluh saya ikuti Al-Mustawa tempat saya untuk menyebabkan makhluk pesilas malaikat nabi utusan ribuan di ulama setan enci kaju betok hewan lotongan honek dan tingkat bersekolah
tapi kajian Nabi lepas ke atas. Makanya sarang para ulama kajian Nabi tepat dari tingkat 10 ini kak langit ban esena bagi beberapa sandara kajian Nabi, bumi ban esena sebagai bagi beberapa sandara kajian Nabi. Mereka Nabi, ulama, wali, masjid, tasik, kayu, betok, bulan, bintang, setraja beribu bersandar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhamatkan oleh syafaat terpaki amin Allahumma amin. Preman oleh Allah SWT mencairan dari Nabi preman tolong dapat ke Mekah lewat-lewat minyakmu maka insyaAllah sarang para ulama para nasyai lebih jelas keterangan itu lagi kumanya dari dua kerajaan semakin adalah hol hol akbar kapur mekat napa kapur dari kuno bagi serok mikro maka si pertama kula napa hikmah dari kajian nabi serok mikro itu perjalanan dari masjid ke masjid maka si pertama kula makalah masjid al-kawur masjid oleh orang menastikan kenapa tameran kabar pak kajian nabi agar aku hidup orang itu meragula wazimun masjid pas aduh aneh hidup iman membalik sekolah manusia istiqomah ke masjid saksen ya iman kuat sepuh masjid tuhun masjid asal masjid maghrib masjid esah masjid berjumah bangsa. Ini kesaksian kebelian kantong, orang kahintong, kuat iman. Kenapa? Sebagai perkara kobran, kiamat, akhirat, tergantung iman kuda bisaknya. Petang napolo, petang kobran kuda bisaknya, tergantung iman apa? Berat napolo, berat tempangan amal kuda bisaknya, tergantung iman. Ruwet napolo, ruwet urusan kuda bisaknya, mati, tergantung iman. Bahkan ulama, ada wakin, tepati dan kiamat mereka lebih kena itu berobu tapi sesuai tergantung iman masing-masing baru semetelah tete mereka semeter baru 2 meter, baru 3 meter baru 1 kilo baru seperancang mata mereka tete juga bisa kan pati menuju suarga lebar nampak pun tergantung iman tolong iman kita kuat nampak pun tentunya salah satu istiqomah berjemaah agama motor ya non kenapa lo bilang kak orang kecil orang berjemaah ke masjid situ kini nabi ada man haji min baiti ila masjid kak ya suratin maktuba man haji min baiti ila suratin maktuba kak lau mislu adil hajitan mihroh siapa orang yang keluar di rumah tinggalkan letter ke masjid badan berjamaah dengan berenggar kumong melewak suki meter ke masjid lagi ikan kan bangun kajian Nabi lakal istiqomah benar di Roman atau nanti Roman Audu lakal di Roman yang bisa jaga lakal di Roman nanti Udu entah apa aja orang ketok oleh kencaran ibadah pada di haji maka orang yang berjalan lemah doktai masjid sepuh, luhur, asar, maghrib, esa kencil kentok pada di haji maka sehari andi haji padahal setahun lo bisa haji buka hari bisa ada haji setahun buka hari haji kentok setahun gimana sekali tapi dari muljana orang istiqomah berjalan masjid sehari semalam nantongin kerja haji di Mekah mau misalnya Allah Muhammad coba kaget mati ada muka tolong orang-orang sekeluarga mereka tolong orang-orang seselalu ikhlasan mereka orang sepernah mas kaget mati ada bu inna di masa di keadaan julasana umul malaikah in ghabu istaqaduhum wa in maradu wa in maradu wa in maradu a'aduhum wa in kanu fi hajatin a'anahum
Allah ambil sebagian kelompok manusia semua di jabat, kelompok semua di jagentok pernah di masjid. Dabur kajian Nabi orang yang pernah di masjid kentok ekonomi mereka. Mereka datang ke masjid, mereka katanya apa? Tambah mereka datang. Pak, nantunya ke manusia berdua. Bagaimana saya tanyakin mereka, bagaimana saya tanyakin saya? Bagaimana saya tanyakin mereka, saya sebuah jumlah pengajian. Bagaimana pengajian entar? Pas sekalanya lo entar sate, mereka mereka ribut tadi. Kamu mau ngelobat penipu? Saya pernah ke masjid benar, pas sekalanya sakit, lo datang ribut mereka serangi kamu. Setan tidak kena pumbara dan pada bala saya sekian sesoki hitam kesan pumbara pas sekalian lo yang pumbara sakit mereka tanya saya tuhin kalah nonton jenazah sampai ada kuburan pas sekalian lo nonton jenazah sibuk mereka katanya berarti sebalik setan setan saya orang yang sudah berbalik Amukar benar, pakai kekak sehari lama tu kan? Kamu boleh buat. Iblis tengok ya. Orang yang mampu, orang yang benar, pasukan yang lebih datang. Iblis di setan selimut. Kali nabi ada yang mubal, mesti kerja kau dalam jahit. Orang yang pernah masjid, monsake esakir mereka. Mereka terbiasa dalam masjid. Entah kalau mana, mau datang, yang kan di mereka desa tu, mau datang hajat, nama musibah, nama apa, entah di masjid, kek tak punya hutang tu, benar di masjid, arah apa dia di mereka, yang tu mereka, benar hutang ni, itu hati di mereka, bukan siapa yang mau doa, saya mustajab dari makhluk selokongan sama siap, pernah. Terus kata hajat, pernah di masjid dan para ulama, kursi-kursi di masjid dan mereka sehati-hati pancinya kursi-kursi membuka-kursi di maling seminggu bahwa entar setahun mereka ini kursi-kursi di masjid ini bapaklah bersepadan ke ulama ini coba, imam setahlah dia akan buat ini kan punya, pakai nakirat yujam, lima sadi kutunya kuliah, yungan kiamat lepanggil di Allah di masjid ini pakai nakirat Imam Sahab yang terbakti antara sufun pandi kapal kau terak takut masuk dari surga di Allah londa pasti punten pengiran dan tadi si Adina dan Kura Rauh dan Kura si Imayan dan Kura si Rani Khutbah Tuhan Khutbah Tahmir Masjid si Agar si Nyumbah Mereka Rauh dan Kura panggil kapi di mereka sapan saya pemeran di masjid sapan saya bertinggi tiga di masjid sapan saya pemeran di masjid dan memasuk rapi pak mangkat masih dilap kerak pak langsung ke pak dekna bersuar saya beban sampai terlalu meja pagi hari kiamat teh ini kan cuma pak ibu 500 tahun mengajaran bu terlalu meja pernah masalah dia ada wakil pas mangkat sekeban lagi kerak-kerak kamu berdiri dengan suatu sampai orang pada mahsyar ketong kapi manha ulah amalaikatun mukarrabun saat umpah masjid dua mencekan bisa masuk suatu malaikat dia tak berdiri Allah yang jawab lah benih malaikat dia weng benih malaikat dia manusia haulai min umat Muhammad alladina yuhafidun ala salawati di masjid ada umat Muhammad saya selalu istiqomah apa yang berjemaah ya mas mohon seterakhir sudah dia punya kepancingan kalau kita Aceh pak kalau Tuhan mereka kalau selamat punya akhirat masjid ulama banyak ngatur ibadah dosa kita Aceh dia ke masjid dia punya sitong harbu nikah para ulama ngatur merata tuh orang di hajat sabar abu di kampung abu di kampung kalau bersebutan kalau udah mesti hati nanti uduh asyarakat mental ke masjid tepat tadi orang
yang siang akan bawa orang itu mentaki kedidik karena masalah kedidik polbunas, mabunas, polsito ngerti kedidik yang ada ke takmer tak kuasa pun itu harifat nanti hukum dicompok masuk alasa nangan-nangan helos keimanan bayang keimanan helos ya dan keimanan jangan keimanan ini baik saja ikuti kalau kesempatan ke orang masyakin atau jantah dan pasti kurupan dan ke orang tua yang masuk nantah dan masjid dua rakan Allah Akbar maka kulhus yang pertama maka kulhus yang kedua pada kulhus alikras ya kan orang kedua alikras pak yang kisahkan pak maka yang masyarakat peteha ayat kursi alikras kulhus kulamu dibuat berifarak kulamu dibuat berinas ya maknanya kenapa matur ke pengiran rahmaturan baikku ya Allah ketinggi ke masjid yang kata dan senorong ke pengiran rajawatan peserahan ya Allah ketinggi ke masjid dan hajunan dan kudakakan tolong sehingga hajunan pengiran minta tolong ke hajunan pengiran ngalah waktu ketinggi ke kantong ada orang koning kekiman yang tolong ke hajunan nanti anak hidakan pasak sekolah perlu sakin pengiran anak menutup paling makin pengiraan anehkah salah setung cara sekolah seorang banyak ulama menutup disangkan kalau peka hajat setelah kita ke hajat dunia akhirat berada masjid memangkan kalau disangkan peka hajat dunia akhirat amin Allahumma amin saya berdua seterakhir iman waktu para ulama selain para persipatan kepada alam jahatin sangkan ngelar orang saya istiqomah masjid ini kan yang menurut aja sih ngelaku nih pak kulen mangki ngelaku agak itu yang Malaysia banyak ngelaku nih itu menurut yang Jumat tepat Jumatan tepat terawian bahkan tepat hari biasa ini kebitong sampai yang dimahai masjidnya kok saya resisti kono sopuh benih masjid, tuhul benih masjid, asal benih masjid, maghrib benih masjid, esar benih masjid, ini kebitong bisa kan kumulia 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 benih masjid kono ini bisa kelakuan sebelumnya pak lagi orang yang mulai ke diri masjid sampai yang jadi beriman kawan kawan juga pulang di pak cek ke bandu, cek ke sepuluh saya di istiqomah ini kota yang bisa mari orang yang mulai ke diri harus berkelakuan di istiqomah masjid teh pak tekan pulang di pak lo ke pancengan pancengan mulai mati istiqomah di masjid itu tarang kumpulan di hajat raja wotan itu yang akan mendekin dia cim sekali paku hakim dia kan ini gak ini gak tahan dari kita udah semakin di Malaysia bahkan gak jadi udah temani koto ya jadi ngore tadi ini dia orang Malaysia yang koto lagi udah tanya dari sosial ngore ini kan biasa minta doa orang yang biasa ke masjidan kita jadi doa dari Malaysia untuk ke hajat ini kita ada si ulama kita menurut ada serata di Malaysia bitong masyarakat dan gunung kosoko sepen bebok boleh mabok boleh masjid itu bisa tampok teh teh ini mulai itu berpan lo kak ini mulai lepi boleh istimewa di masjid pun di pak satu abon pulang lagi panit ya isi sekalian mencapai daya hati sekalian ada yang mencapai gunung sekalian pas dua atau merah bakon dua lagi nanti itu rajinnya mereka itu mungkin selalu ada ibu oke mereka reng mereka ini bukan yang Malaysia biasanya sama ini sepuluh yang Tuhan itu kalau itu karena setelah kakek itu juga apa itu tidak kehasil sampai beri berkat, beri roti, minyak roti, sepuluh orang siapa hati mewah sama yang tidak sih juga bisa melakukan tema depan itu kakek ini kedua cara saya hubungan dalam masjid mengkulih bisa sampai ke otak kakek melakukan terkekalan cekunya akhirat amin Allahumma para terkekalan sangat berdekat kepada Allah Tihaki nyaman sekolah yang cuma tak bintok sih bisa terakhir dan keluar desa mungkin atas setia desa lalu kelak para makin penyong sekolah sekolah dua desa akhiran usaha Allah sallam ala sallam Muhammad wa ala ali wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.